Shalom sahabat setia Marturia Ministry. Kita bersyukur dalam anugerah Kristus kita dapat menikmati hari baru pemberian Tuhan di akhir pekan ini. Bahkan bagi setiap kita yang boleh diperkenankan Tuhan untuk mengingat rayakan setahun usia kelahiran dan usia pernikahan, teristimewa bagi Bapak Paulus Santoso Purwanto dan Saudara Christopher Abraham Gultom, serta untuk usia pernikahan bagi kehidupan keluarga yang berbahagia Bapak Tandi Pasande dan Ibu Sismiati, kami ucapkan selamat bersukacita dan bersyukur dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa merahmati dengan kesehatan, kekuatan, hikmah dan kebijaksanaan dalam menapaki kehidupan bersama keluarga terkasih. Kini sabda Tuhan akan menyapa kita, mendalunya kita sehati dalam doa. Bapa yang mulia, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam kefanaan kami, kami dimampukan untuk memahami, memaknai, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hidup beriman kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Ezra pasal 3 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dikisahkan dalam nats ini, saudaraku, para imam, orang-orang Lewi dan Bani Asaf merespon peletakan dasar bait suci dengan kidung syukur yang diiringi ceracap sebagai wujud pernyataan iman dan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah berkenan pula membawa pulang mereka dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Bercermin dari peristiwa ini, bagaimana dengan kita, saudaraku? Seringkali kita menganggap bahwa kasih Tuhan itu selalu identik dengan kebaikan, sehingga ketika mengalami masalah, kita lebih cenderung mempertanyakan di mana kasih dan kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sesungguhnya menyatakan kasih-Nya bisa saja melalui hal-hal yang kecil yang mungkin terasa menjengkelkan, atau mungkin juga melalui masalah besar yang saat ini belum ada solusinya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah tersebut agar melalui masalah itu Tuhan bisa menyempurnakan karakter kita. Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, karakter hidup mereka yang tegar tengkuk dan suka bersungut-sungut dipulihkan Tuhan setelah 70 tahun berada di pembuangan. Memaknai kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan, jika saat ini kita sulit mengucap syukur oleh karena tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, coba bayangkan seandainya segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita tiba-tiba diambil oleh Tuhan. Saat apa yang kita miliki hilang, barulah kita merasa berkat Tuhan itu luar biasa. Sekali-sekali, cobalah untuk melihat kehidupan orang lain atau sesama kita yang keadaannya tidak seberuntung kita. Saat kita mengasihi orang-orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan yang selama ini kita miliki, disitulah kita akan menyadari bahwa kita sesungguhnya telah sangat diberkati. Jadi saudaraku, baik dalam kondisi nyaman atau saat kita tengah menghadapi banyak pergumulan dan persoalan kehidupan, atau hal-hal biasa dalam tanda petik yang ada di sekitar kita ini, sebenarnya merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah sepatutnya kita syukuri. Karena itu ingatlah, segala sesuatu akan terasa indah jika kita memiliki hati yang bersyukur. Amin. Saudaraku, kita akhiri perenungan di saat ini di dalam doa. Bapa, segala puji syukur hormat dan sembah kami kepada-Mu atas segala anugerah dan berkat yang mendasari kehidupan kami. Kami akan menjalani aktivitas usaha kerja nelayan kami di akhir pekan ini. Berkatilah kami dan tolonglah kami dengan hikmat Allah untuk terus bersaksi
tentang anugerah kasih karuniamu kepada kami. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Ingatlah, rasa syukur dapat mengubah hal biasa menjadi luar biasa dan mengubah peluang biasa menjadi berkat. Sebab dalam setiap kata syukur ada berkat yang luar biasa. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa di hari esok, di minggu ketiga Prapaskah, dalam program Maturia Ministry. Tuhan memberkati.